Ya kayak biasanya itu kita bolongin tengahnya pakai yang pisau ukir yang teman-teman punya yang bentuk apa ini? U. F. Jadi dibolongin tengahnya, kita ambil tengah-tengahnya, kita bolongin. Terus kita tusuk-tusuk, nusuk-nusuknya yang jaraknya diusahakan sama aku berdeki. Berdeki. Jaraknya diusahakan sama antara satu dengan yang lainnya. Jangan sampai yang tengah ini ketusuk. Tetap ada cenilane. Terus ini kan tusukan yang dalam, yang paling bawah, paling yang paling luar diusahakan mepet ke yang kulitnya. Ini juga jaraknya diusahakan sama. Agak nusuknya agak miring ke dalam biar bentuknya tidak berdiri, biar agak miring. Jadinya seperti ini. Kayak pai. Iya. Ini kalau ini biasanya yang kayak kita untuk tumpeng mini, karena kita enggak butuh bawahnya ditampilkan. Karena kan kita naik tumpeng mini kan ditaruh aja, ini yang butuh atasnya. Lain halnya kan misalnya untuk tumpeng yang tar yang kayak gini atau tar itu kan kita butuh tampilan bawahnya, ini agak dibikin tebel, kalau yang ini kan tipis. Ini tekniknya sama, cuman karena kita butuh untuk apa tampilan yang tangkainya, jadi kita bikin agak lebih tebel. Besoknya juga sama. Siap ya, habis ini untuk menghiasi pakai garnish. Jangan sampai kebablasan ke tengah, kalau kebablasan nanti senilannya hilang. Karena senilannya di dalam kan kecil. Tusuk-tusuk lho kan. Ini kan langsung otomatis langsung jadi. Ini butuh untuk bawahnya. Jadi nanti misalnya kita kasih bawah, tangkai kan kelihatan. Apa namanya ini tadi? Namanya apa lagi? Sebenarnya kayak ngasih nama. Ini ya. Cari. Sama tekniknya pakai ini. Rian cerdas. Variasi pakai yang enggak apa Mbak namanya, Mbak? V. Okay. Sama gini tapi nanti kita variasi pakai yang V. Wortelnya masih ada lagi kan? Masih banyak. Iya. Ya. Siapin. Oh, aku ngerti kok bro. Ini kok. Oh iya. Apa Mas Sofi ini? Sepertinya nih. Itu ganteng ya. Ini di variasi pakai yang PD. Ditusuk-tusuk juga. Jangan sampai di tengahnya tadi. Jangan sampai kena yang itu sampai lepas, nek lepas nanti Wah. Ngeli. Grogi ya. Mas Sofi jangan terlalu dekat, Mbak. Iya, enggak ini. Kameranya. Nah, ini kembali luarnya ditutup pakai ini lagi. Pakai U. Yang sering kita pakai kan yang untuk bentuk ini untuk tumpeng mini, kak, sama untuk garis-garis.
bedanya dengan yang ini agak terlihat. Iya, garisnya dalam lebih tebal. Kalau yang ini kan apa sih? Hampir sama. Ada lagi satu lagi sama bundanya pakai ini, tapi kita pakai yang pagi mbak. Oh, bergigi. Bergigi. Ada giginya. Ada giginya yang ini. Letter W, letter W. Letter W, Nak. Ternyata giginya kan ini. Sempat buka nih YouTube. Ya, ya. Nih YouTube. Oh, dia upload nih YouTube. Tutorial. Tenang. Super. Super ya. Kalau nusuknya pas, tuh. Ini dia langsung lepas sendiri. Kayak pakai koktel ya. Sebenarnya bisa di manfaatkan. Ini bentuknya. Ada lagi yang ini pudranya lebih gede. Bedanya untuk pudranya kalau tadi kan koktel yang Cenilanya, cenilanya. Ceplokan buah. Telur apa? Buah. Telur buah. Yanto. Dan telur kingkong. Ini sama pakai U. Dua lapis juga. Kelinci kok apa? Kelinci ini warak kingkong. Sementara ini yang sering dipakai kan yang untuk tumpeng mini kita bikin kayak gini, boleh divariasi yang lain mungkin ya. Misalnya ada punya ini tengahnya bisa di lumayan 10 menit. Ini saya hampir sama bentuknya kayak gini, cuman dalamnya lebih besar. Kalau wortelnya besar bisa dibikin, tapi kalau wortelnya kecil dalamnya pakai meleco. Ini yang udah biasa dibikin setiap tumpeng ini. Sekarang kita coba bikin mawar. Wah, ini mawar. Mawar pakai wortel. Bentuk dulu bawahnya untuk bikin kayak kelopaknya gitu.
10 menit, Bang. Aku siapa, Bang? Iya. YouTube tapi aku. YouTube. Cari YouTube. Bawahnya dibikin hampir kayak kelopak mawar. Masing-masing usahakan dibagi 5 untuk motongnya biar bentuknya bagus. Gua kok waktu udah mulai kok harus mulai curang. Ini belum mulai. Potong seperti ini. Terus untuk memperpegas hati kelopak berikutnya ini di potong di belakang. Kelamaan ini rasa mati. Itu. Kita tahu.